Audio Jungle. Audio Jungle. Agar Kapolsek menyampaikan sepatah kata perimbauan kepada warga mengenai vaksinasi. Namun demikian, ya saya sambung tadi dengan beliau Pak Camat bahwa saya memang baru di sini sekitar satu bulan, satu minggu kira-kira sudah berada di Kecamatan Pitupano ini. Bapak sudah bilang tadi asal dari Sopeng, saya juga memang dari sana, dua-dua orang itu dari sana Pak. Jadi lanjut saya dari vaksinnya ini bahwa memang ya, vaksin ini sudah merupakan program pemerintah dalam hal ini. Nah, kita dalam hal ini untuk vaksin, ya sering saya dengar orang biasa ada kendala-kendalanya dalam hal ini. Kendalanya itu warga masih ada, masih kamu mereka warga mitau warga baru timengkelingnya mak ada ikut vaksinnya mati ama kemana tu malasa kok. Eh, aku mak itu malas sama mana nih polisi sebab tentara kue. Pak permana nih di pasti polisi tentara pura tuh di kardiologi dia termasuk nakes dalam hal ini. Oleh karena itu vaksin ini juga akan membantu masyarakat misalnya Longi Joka maka para lutu Longi mengurus surut-surut ya aku kapasita dia ini persuliki istilahnya aku degagak itu enggak sih mati ya roh anu taruh masuk taruh perjalanan tagat sama kudanya itu petugasnya makanya tegi kartu fasilitas ini ini aku lihat kartu fasilitas ya pitang itu nanti oleh wilayah ini surat-surat tak sesuai juga dengan surat edaran bupati Kabupaten Wajo. Nah, namun demikian majatuh ya ku masyarakat ini rupa tahu ku ibu dapi anu napi yang kali ingat mengeluh ku anu temeto istilahnya keikhlasan temeto kesadaran masing-masing untuk datang divaksin supaya ada juga bantuan memang berupa kartu keluarga sejahtera yang dibagi tadi di kantor kecamatan mungkin itu memang sudah ada datanya yang menerima namun demikian yang ada datanya untuk menerima kartu keluarga sejahtera tapi belum divaksin dihimbau untuk menunjukkan dulu kartu vaksinnya baru diserahkan itu kartu. Adapun kalau belum ada kartu vaksinnya pada saat vaksinasi nanti divaksin dulu baru diberikan itu kartunya. Jadi gunanya kartu itu saya lihat belum pernah saya tanya beliau Pak Camat namun saya dengar-dengar bahwa kartu keluarga sejahtera ini merupakan bantuan non tunai. Jadi non tunai di sini ya seperti mungkin bantuan sembako nanti berupa beras dan lain-lain sebagainya. Nah itu nanti kalau misalnya giliran menerima bantuan tersebut tidak ada kartu vaksin ya tentu ditunda. Namun demikian kalau memang sudah ada belum ada kartu vaksinnya pada saat vaksinasi ya divaksin dulu baru diberikan kira-kira bantuan itu. Nah jadi itu kira-kira Pak saya sampaikan dan memang waktu sudah sempit saya masih mau panjang-panjang cerita sama warga terutama naik kantik emas di wilayah kita ini. Namun demikian karena waktu yang membatasi kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.